masuk Vario 160 ya, yang dibilang ada rangka esapnya. Sekarang kita akan bedah atau kita buka cover mesinnya, apakah ada terjadi karat atau apa aja di bagian pengelasannya aja, atau itu hanya silikat dari AHM. Nanti kita cek ya semetonnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sumber Sukses. Ini yang punya motor nih, Guswi, mau dicekin katanya untuk rangka esap. Mari kita bongkar. Oke, semeton, motor Vario 160 sudah kita bongkar. Kita bongkar di bagian pijakan atau cover lowernya ya. Ini posisi yang paling viral di sini. Bisa dilihat ini, semeton. Nah, ini sudah kita bongkar bagian cover lower. Nah, ini yang lagi viral nih, semeton. Ini yang punya motor nih, motor Gustu, sudah kita bongkar karena yang punya menginginkan untuk mengecek rangkanya, semeton. Nah, ini untuk rangkanya aman ya, aman-aman saja. Berarti tergantung di mana posisi motor itu, semeton ya, atau jarang perawatan. Nah, yang dibilang silikat, nah ini seperti ini ya. Ya nih, ini rangka di bagian pengelasannya nih ada silikat yang dibilang AHM ya, betul ya. Ini berdebu tangan saya jadinya ya. Nah, ini tidak ada karat ya. Ini yang dibilang sama AHM, ini silikat dari proses pengelasan. Nah, ini sama juga. Ada, ini ada. Nah, yang jadi pertanyaan buat semeton-semeton itu, kok rangkanya cepat sekali keropos ya? Itu banyak sekali pertanyaannya ya. Nah, coba kita sekarang tes untuk dari suaranya ya. Nah, bisa semeton dengar itu suaranya. Menurut semeton ini rangkanya seperti apa? Apakah sudah tebal, standar, atau tipis ya? Langsung saja di kolom komentar ya. Langsung diisi masing-masing sesuai semeton-semeton tahu ya. Nah, ini ada lubang drainase atau lubang pembuangan dari air. Jikalau mesin rangkanya kemasukan air, di sini lubang pembuangannya ada terjadi karat sedikit tadi, wajar ya. Nah, sudah kita lap. Nah, sudah hilang karatnya ya. Nah, ini untuk lubang bagian posisi rangka esapnya ada besi bulat. Nah, ini nggak ngerti nih. Ini lubangnya nih kok bisa di sini ini, semeton. Nah, lubangnya kok di atas. Di bawah tidak ada. Tidak ada lubang. Yang ada di bagian atas. Nih. Nah, ini ada juga bekas karat ya. Tapi besinya lumayan tebal ini. Yang ini. Coba kita dengar ya. Nah, beda. Suara yang ini tebal. Ini. Nah, tulis di kolom komentar, teman-teman. Oke. Jadi untuk rangka yang ini aman-aman saja, teman-teman. Tidak ada
terjadi karat atau plat yang keropos. Karena tergantung perawatan, Gus tuh ya. Iya, benar. Woi, sering dicuci ya? Sering. Perawatannya ekstra bersih, apalagi oli ya. Oke. Sekarang pakai air pantai, jangan pakai air biasa. Ya, nyucinya jangan pakai air pantai atau air garam sementor, asin dia. Nanti lama-lama jadi ikan asin dia motornya ya. Bisa dilipat. Nah, ini. Oke, sementon terjawab sudah ya, sementon ya. Sudah kita bongkar motor Vario 160 yang rangkanya esap, yang lagi viral rangka lipat. Nah, ini apakah rangka lipat atau tidak? Saya sementon tonton, dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Sumber Sukses. Kita akan lap-lap sedikit agar terlihat seperti baru lagi ya. Nah, ini wajar ada karat ya, sedikit ya, enggak banyak. Bakso ada empat, berarti ada empat itu lubang dehidrase atau lubang pembuangan air ya di bagian rangkanya ya. Di sini dua, nah ini sudah terjadi karat sedikit, tapi tidak parah ya, atau belum ya. Ini lubang pembuangan airnya, nah ini sementon untuk lubangnya nih, dia agak tinggi ya lubangnya nih, karena posisi pengelasannya di sini dia nih. Jadi kalau diambil di sebelah bawahan sedikit mungkin airnya bakalan jatuh semua. Nah, ini yang mungkin menyebabkan di video-video yang viral-viral rangka lipat itu, teman-teman. Di sini yang terjadi keropos ya. Nah, karena posisi lubangnya ini tidak terlalu bawah ya. Agak tinggi dia, tergenang airnya di sini ya. Nah, ini juga jaraknya itu tidak terlalu bawah, masih tinggi teman-teman. Nah, itu yang membuat rangka itu cepat keropos menurut kita ya. Nah, menurut dari pihak dealer atau AHM, ini sudah pas atau sudah bagus posisi lubang atau pembuangan air dari rangkanya. Alangkah baiknya sebagai masukan aja sebetulan dealer AHM. Nah, kalau bisa lubangnya seperti ini ya. Nah, kalau bisa lubangnya seperti yang di bawah ini sebetulan. Nah, ini bos-bos AHM, kalau bisa nih lubangnya seperti ini ya, pas posisi bawah, jadi tidak ada terjadi karat nanti dia. Nah, beda dengan yang ini teman-teman. Mana dia? Nah, beda dengan yang ini ya. Ini terlalu tinggi kayaknya. Nah, ini. Ya, Gus ya. Ini Gus. Ini Gus. Lubang dehidrase airnya ini terlalu tinggi. Kurang bawah ya. Ya, kurang bawah. Jadinya di sini kayaknya timbul karat nanti nih. Terlalu tinggi jaraknya. Kurang bawah. Tidak ada terjadi karat ini. Masih ada empat, kurang terlalu rendah, lalu di agak tinggi sedikit ya. Sini dah yang paling viral di sini, bagian rangka di sini, yang dibilang rangka esap. Untuk di bagian bawah sebelah di sini, ada
tidak ada lubang ya, yang ada lubangnya di sebelah sana atau di bagian plat sebelah sini. Nah seperti ini ya. Ya mudah-mudahan awet ini rangkanya, atau yang diklaim sama HEM itu rangka sudah bagus, sudah tebal, tidak terjadi masalah, tergantung sama pemilik kendaraannya ya, tergantung perawatan. Ini karet sedikit wajar, namun tidak yang ada yang dibilang keropos-keropos. Nah sekarang kita akan pembuktian juga ya apakah di dalamnya ini keropos atau enggak. Kita lihat ada enggak debunya ya, setelah kita berikan angin di sini atau di sebelah sini, yang mana-mana keluar nanti di sini ya debunya ya. Bisa lihat semeton ya, bisa dilihat nanti ya, cek sama-sama apakah keluar debu keroposnya atau tidak ada ya. Cek. Oh, di sebelah sini dulu ya semeton ya. Nah tidak ada. Nah ini tapi ada nih rupa-rupa keroposnya tuh. Dia masih ada karat di dalam nih semeton, kelihatan nih semeton karat. Ya bisa dia keluar airnya sebentar. Nah ini kita tes menggunakan WD ya, anti karat. Tidak ada karat di sana, aman-aman saja. Sini juga ada lubang yang ada di bagian rangka esapnya, yang apa namanya, yang ada di tengah. Sekarang di bagian lubang ini masuk ke rangka yang sebelah kiri ya. Nah kita lihat apakah ada sirkulasi pembuangan dari air jika air itu masuk dari celah lubang yang besar ini ya semeton ya. Kalau kita tes, kita gunakan WD ya atau anti karat. Nah bisa semeton lihat ya, ada yang menetes ya. Wah keras menetesnya ya. Nah itu di, yang menetes itu ada di sini semeton. Di sini lubang drainase sama seperti ini juga dia, dan ini juga ada yang menetes ya. Nah ini jadi untuk lubang drainase atau pembuangan air yang dari rangka esap ini sudah ada semeton ya, ada. Namun untuk lubangnya ini terlalu tinggi juga semeton ya, tidak direndahkan oleh AHM ya. Jadi di sini bisa menjadi timbul karat karena ada sisa-sisa air yang tergenang di sini. Nah, ini yang makanya viral di sosmed
itu rangka lipat, rangka kropos, nah rangka macam-macam sudah yang netizen-netizen yang ucapkan kepada AHM. Sekarang tergantung semeton bagaimana menilai video ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sumber Sukses. Semoga informasi ini bermanfaat buat semeton-semeton Lombok dan semeton-semeton dimanapun kalian berada, ya. Kita semprot-semprot sedikit agar karatnya tidak terus berjalan, ya, atau menjalar kemana-mana. Jadi yang punya tidak was-was untuk pergi ke jauh-jauh, jadi ya. Jadi sekian dulu video ini, semoga bermanfaat semeton, ya. Inilah rangka esap vario, sudah aman, tidak ada yang kropos. Oke, tetap. Terima kasih. Tuh, bagaimana Bang Reza pendapatnya rangka esap ini? Hah? Hah? Nganggu aja. Ini juga scooping terbaru. Ini baru Scoopy 2022 Bang Reja 11 27, kurangi 5 berarti 22. Ini kom pengisi suaranya yang kemarin rangka esap 2020 Honda Beat. Nah, ini dia enggak dilihat plat orang. 27 berarti 22. 25 berarti 20 aja. Tinggal kurangi 5 tahun aja. Oke, terima kasih teman-teman Lombok. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sumber Sukses.